Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Datin Dr. Rosina binti Adeline, Timbalan Pengarah IPG Campus Kentuaran, Yang Berusaha Dr. Saimin bin Binsari, Ketua Jabatan Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi selaku penyelaras satu program, Yang Berusaha Encik Amidi Malakoh, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar selaku penyelaras dua program, Yang Dihormati Saudara Anunciato Kit Jud Ligohon, Pengurusi Jawatan Kuasa Kerja KOPI 2021, Yang Dihormati semua Ketua Jabatan Akademik dan Pengurusan, Ketua Unit, Pensyarah Kanan, Pensyarah, Kaki Tangan Sokongan dan Pelajar Guru IPD Campus Camp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ken kerana engkau nama terbilang dan salam keluarga Malaysia. Alhamdulillah, syukur kita kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan rahmatnya kita masih boleh bersama bagi menyempurnakan majlis perasmian penutupan program kolokium penyelidikan dan pertandingan inovasi KOPI 2021. Datin, Doktor, Tuan Puan dan hadirin yang dimuliakan, terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada semua peserta kolokium penyelidikan dan inovasi yang bersejarah ini. Umum mengetahui bahawa seorang pendidik itu harus sentiasa melakukan penyelidikan dan menghasilkan inovasi bagi mempertingkatkan kualiti insan guru selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru, di mana meletakkan aspirasi utama falsafah pendidikan kebangsaan iaitu pengetahuan, kemahiran berbahasa, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Manakala bagi aspirasi utama falsafah pendidikan guru pula ialah melahirkan guru yang berperkati mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan budaya negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Dalam hal ini, setiap peserta pertandingan inovasi perlu melalui dua fasa penilaian dari para panel yang bertauliah untuk sampai ke peringkat akhir, iaitu untuk dinobatkan sebagai pemenang. Datin, Doktor, Tuan Puan dan hadirin yang dikasihi, sebagai seorang pelajar, anda haruslah menanamkan rasa tanggungjawab pada diri masing-masing. Pelajar wajarlah mempunyai disiplin yang tinggi dan berperwatakan unggul sebagai bakal guru permulaan yang terlibat secara langsung dalam membentuk generasi baharu yang kalis cabaran dan mampu mencemerlangkan negara. Setiap pelajar berperanan dalam mematamatkan dan menguasai ilmu pengetahuan. Dunia telah menyaksikan dan sejarah telah membuktikan bahawa sejak zaman awal generasi manusia, ilmu memainkan peranan penting di dalam menentukan kegemilangan dan kejatuhan sesuatu tamadun. Sehubungan dengan itu, para pelajar harus menyematkan di sanubari bahawa dengan tindakan yang positif, proaktif dan progresif, pelajar mampu menangkis tanggapan negatif terhadap seseorang pelajar. Konsep penguasaan ilmu wajar menjadi prinsip utama di dalam kehidupan setiap pelajar. Seorang pelajar tidak sewajarnya berfikiran bahawa pembelajaran hanya untuk meraih kelulusan peperiksaan, memenuhi keperluan kursus
atau sekadar untuk mendapat sekeping ijazah sahaja. Sebaliknya, semangat cintakan ilmu merupakan momentum penting ke arah memahami erti hidup sebagai khalifah di dunia yang sebenar. Para hadirin yang disayangi, menggalas tanggungjawab sebagai seorang guru bukanlah satu perkara yang mudah. Guru diibaratkan seperti lilin yang menerangi orang lain. Seorang guru adalah pendidik, pembimbing dan pengajar serta pemudah cara kepada semua pelajar. Bagi seorang pendidik, tugas mereka bukanlah hanya mengajar atau menyampaikan kurikulum yang telah disediakan. Sebaliknya, selain memastikan sukatan pelajaran berjaya ditamatkan mengikut ketetapan masa yang dijadualkan, tanggungjawab untuk membimbing dan membentuk nilai murni para pelajar yang sesuai dengan norma, budaya dan akhlak acuan negara tidak harus diabaikan. Gurulah yang berperanan membentuk pelajar menjadi insan yang bermoral tinggi dan berilmu pengetahuan. Nilai-nilai seperti jujur, amanah, ikhlas, bijaksana, adil, telus adalah contoh asas bagaimana membentuk pemikiran, sikap dan amalan dalam hidup. Justru apabila nilai-nilai ini dijadikan pedoman ikutan, diserapkan ke dalam proses ilmu, kurikulum dan sukatan atau diolah dalam metodologi yang lebih kreatif, pasti akan mengukuhkan lagi jati diri seseorang pelajar. Lantaran itu, seorang guru mestilah mencurahkan ilmu-ilmu mereka dengan segala kudrat yang ada di samping memberi bimbingan dengan penuh dedikasi dan kasih sayang. Oleh yang demikian, saya berharap semua pelajar sentiasa cekal dan komited dengan profesion keguruan yang diceburi serta tidak sesekali patah semangat ketika mendepani apa jua cabaran yang mendatang. Malah, saya yakin bahawa sesungguhnya anda untuk dalam bidang ini akan membolehkan kalian menyesuaikan diri dengan corak pendidikan semasa. Bak kata pepatah, Allah bisa, tegal biasa. Tahniah kepada Jawatan Kuasa Penganjur kerana telah berjaya menghimpunkan 18 kertas penyelidikan dari option Bahasa Kadazan Dusun, Bahasa Melayu, Matematik dan Sains. Manakala pertandingan inovasi telah mendapat 67 penyertaan dari pelajar PISMP dan 20 penyertaan dari pelajar PDPP. Pengisian kolokium yang padat dengan perkongsian yang sangat bermakna daripada 3 ahli panel undangan dari Universiti Teknologi Malaysia dan Universiti Sains Malaysia dalam sesi webinar yang telah berlangsung pada pagi ini yang telah membincangkan tajuk Integrasi Teknologi Perentas Arus Pembelajaran Tanpa Sempadan yang sangat relevan buat masa ini. Semoga melalui pengalaman dalam program sembama ini akan terus memberi motivasi untuk anda terus cemerlang dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Datin, Doktor, Tuan-Puan dan hadirin yang dihormati, sebelum mengakhiri bicara, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah sekali lagi kepada semua peserta program kolokium penyelidikan dan inovasi ini kerana berani menyahut cabaran untuk meningkatkan kualiti diri dalam pembentukan potensi menyeluruh anak bangsa demi kelangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat Malaysia. Marilah kita berdoa semoga pembinaan generasi baru yang cemerlang dapat dihasilkan melalui kecintaan terhadap ilmu di samping beroleh kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Semoga usaha dan keazaman anda semua membuahkan hasil yang membanggakan warga Malaysia yang mendatang.
Maka dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup program Kolokium Penyelidikan dan Inovasi tahun 2021 ini dengan rasminya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.